Aku mau kumahir, tapi ininya dikeratin dulu. Jadi awalnya style rambut kakak ini seperti tublok ya? Iya. Oke, berarti kita cari pembagian rambut kakak dulu. Ini boleh 60-40 ya kak? Jadi nanti dia kita bagi ke sebelah sini. Ini nanti dia akan ngebentuk bangs ke arah belakang. Sedangkan yang di sebelah sininya ngebentuk komanya. Oke. Setelah itu bagian sampingnya mau diapain kak? Sampingnya ditipisin aja deh. Ditipisin biasa yeah. Undercut ya? Iya yeah. Oke kak. Jadi sebelumnya kakak udah pernah buat treatment apa di rambut? Curly. Perm. Oh yeah. Berarti rambut kakak nge-wave ini bekas perm. Iya yeah. Jadi aslinya rambut kakak awalnya gimana? Awalnya kayak gini. Yang biasa sih. Oke, baik kak. Jadi alasan kakak buat keratin ini supaya kembali lurus iya, alami ya? Iya, sama ini kan udah kasar kering. Ya? Iya, kering. Menutrisi ya kak? Iya. Oke, baik kak. Pilihan yang tepat kakak buat keratin supaya rambut kakak kembali lurus alami dan juga ternutrisi karena sebelumnya udah bikin perming ya. Berarti fix ya kak, hari ini kita buat style comb hair di bagian atas okay. Dan undercut di bagian samping iya. Plus treatment keratin.